Ya, sementara itu, tong biru yang ditemukan di Sungai Selangkah dan Sungai Masai Pasir Gudang dikenalpasti bukan sumber keracunan gas kimia di Sungai Kim Kim. Ya, bagaimanapun, bahan tersebut boleh mengundang pencemaran dan perlu dibersihkan. Menurut IO, sampel bahan kimia itu telah diambil dan dihantar untuk dianalisis Jabatan Kimia. Pemeriksaan juga telah dibuat dan alat pengesan gas tidak menunjukkan kehadiran gas beracun yang menjadi punca pencemaran di Sungai Kim Kim. Kalau kita tengok ada tong, yang ada satu tong biru, kita kena kita pergi cek, tak ada gas ya. Tapi ini memang pencemaran, kena bersihkan. What? So, saya berharap ya bahawa pihak media jangan menggunakan beracun, toksik dengan sisa terjadual. Ini akan menakut-nakutkan orang ya. So apa yang kita pergi tengok? Kita kira dengan gas, dia bukan sumber keracunan beramai-ramai yang berlaku di minggu lepas ya. Ya, katanya kandungan bahan tercemar di Sungai Masai berbeza dengan Sungai Kim Kim.